Berjumpa lagi dengan saya Tania Anggraini dalam program Heboh Banget, Pasti Heboh. Ya, si mantan kekasih Rian Dono yang batal menikah gara-gara minta mahar sertifikat rumah terus menjadi sorotan publik. Kali ini Yesi berulah kembali dengan dandan layaknya seorang pengantin. Mantan kekasih Rian Dono ini terlihat memakai baju pengantin lengkap dengan semua hiasan di kepalanya. Namun Yesi lagi-lagi mengungkap soal nasibnya yang gagal menikah. Yesi mengaku dirinya tak dendam dan tak benci pada sang mantan kekasih. Melihat hal ini, netizen pun cuman berikan komentar menohok. Yesi ini membatalkan pernikahannya dengan Rian Dono padahal sudah melakukan fitting baju pengantin. Tak cuma itu, keduanya pun telah melaksanakan pre-wedding dengan mengenakan pakaian adat berwarna merah dan emas. Persiapan pernikahannya nampak begitu manis ini pun berbuah pahit. Pasalnya, H3 pelaksanaan akad nikahnya, Yesi ini disebut meminta mahar sertifikat rumah, namun tak dituruti oleh Rian Dono. Terbaru, Yesi pun kembali mencuri perhatian publik usai unggah potret dirinya mengenakan baju pengantin dengan make up lengkap. Pada unggahan ini pun, Yesi sempat ungkap curhatan pilu. Sebelumnya, Yesi dikabarkan batalkan pernikahannya H-3. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasin Post. Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan YouTube Banjarmasin Post News Video. Bye-bye.